Semarang, kan belum Semarang. Nah, di samping saya itu ada Mas Arjan. Coba perkenalkan dong Mas Arjan. Halo teman-teman, saya Ardian, saya dari Cinerum. Dan Cinerum adalah inisiator Pekan Film Semarang yang kali ini udah menginjak penyelenggaran yang kedua. Setelah sebelumnya tahun 2016 dan tahun ini tahun 2018 kita akan bikin lagi Pekan Film Semarang. Dan mungkin perlu kenalan ya apa itu Cinerum bagi teman-teman yang belum kenal. Cinerum itu adalah kolektif perfilman di Semarang. Awalnya emang kita, saya dan Irma dan beberapa teman merasa haus gitu ya kegiatan perfilman di Semarang untuk film-film yang mungkin tidak mudah kita dapatkan di bioskop harus sama. Jadi kita inisiatif kalau kita yang bikin pemutaran siapa lagi, karena itu sampai ini sudah tahun ketiga atau 2018 kita fokusnya di CBC, pemutaran film dan diskusi juga apresiasi. Kegiatan rutin kita pemutaran film, diskusi, ada kini kopi, kita bahas film, ada rasa-rasa sinema. Kalau rasa-rasa kan masih jauh kan agak apa rasa diwong apa menggosipkan orang, tapi sebenarnya rasa-rasa itu bertukar rasa gitu kan. Jadi kita bahas tema-tema yang di perfilman yang jarang dibahas orang, kadang kan orang hanya bahas produksinya. Jadi rasa-rasa kita bahas terkait dengan hal-hal di luar seperti kritik film, ternyata ada orang-orang yang menulis film, dan juga tema-tema yang sering diangkat di film yang biasanya tidak bisa diangkat di diskusi yang lain, kecuali di film. Ada banyak sekali sih. Terus saya itu juga kita yang rutin ada pemutaran dan diskusi setiap bulan. Ada rasa-rasa sinema, ada diskusi. Terus yang membedakan Cinerum dengan komunitas film lain di Semarang apa sih? Kalau Cinerum sendiri yang menginisiasi adalah kita yang rata-rata udah bekerja. Jadi kalau kita lihat petanya nih di komunitas film di Semarang kan antara yang satu mungkin dari pelajar ya karena ini sampai kuliah, yang satu yang banyak banget dan yang mengawali dari komunitas film di Semarang itu kan dari Kini Kampus pertama di kemudian di kampus setiap kampus mereka punya Kini Kampus, tapi kendalanya adalah karena kampus tiap tahun mereka harus registrasi dan kadang oke tahun ini tokoh-tokohnya keren nih tahun, mereka bisa bikin program keren, tapi tahun depan belum tentu kan generasi generasi selalu ada berselisih. Nah di Cinerum kami rata-rata orang yang sudah bekerja dan pastinya sudah berdomisili di Semarang, artinya kita jauh lebih lama untuk bisa mengurus ini. Dan meskipun di sisi lain kita tidak ada yang basic filmmaker atau sekolah film gitu. Saya sendiri kuliahnya psikologi, teman-teman ada yang farmasi, ada yang perkenalkan bahkan ada yang komunikasi masih agak nyambung gitu ya. Tapi jadi itulah jadi warna. Jadi kita benar-benar menikmati film berangkatnya. Wadah gitu buat orang lain yang udah gak di kampus lagi. Boleh. Ya. Oh iya, sebelum cerita banyak tentang Pantai Semarang, jadi screening berarti mungkin udah tahu ya nih. Kalau video ini itu disponsori oleh 22 Menit Movie. Dan dalam 2 bulan ini mereka akan tayang di layar-layar alternatif setelah kemarin malam melintang di bioskop Jerina. Dan untuk teman-teman yang belum gimana bisa nonton dan kapan untuk putarannya bisa dipantau di web info streaming dan media sosial streaming. Soal Pekan Film Semarang, apa sih Pekan Film Semarang ini? Pekan Film Semarang idenya adalah dulu kita pertama bikin tahun 2016, Cinerum belum ada setahun tuh waktu kita bikin, jadi jalan beberapa bulan gitu ya. Kita punya ide gimana sih memutarkan film pendek, kemudian misalnya kita memutarkan banyak misalkan film pendek dari banyak film pendek yang sebenarnya pengen kita tonton. Karena idenya awalnya memang kita bukan kurator gitu ya, dari keinginan apa yang lihat film ini menang di festival ini gitu kan.
kok nggak ada yang muter ya di Semarang, ya udah gemes. Terus kita list ada ini jadi banyak banget. Kemudian akhirnya kita belajar peratorial juga dari itu. Oh ini temanya nyambung nih, temanya ini nyambung, kita lock-lockin nanti tema diskusinya seperti apa. Daripada kita cuma bikin per bulan hanya 4 film pendek gitu-gitu, udah beli aja seminggu kita bikin semacam parade film. Kita belum tutup film festival, ada di film seminggu pun kita nonton film. Meskipun karena tenaga kita ya, kita kan paruh waktu gitu, cuma 4 hari gitu. Dari Kamis pembukaan ada Mas Adi Marsono, ada Pak Ganjar juga yang membuka. Kemudian ada diskusi di sana rame dan jadi semangat kita. Hari kedua Jumat, Sabtu, Minggu jadi banyak diskusinya, semakin menarik. Itu yang membedakan Pekan Film Semarang dengan pekan film biasanya, karena kita melakukan seleksi kuratorial dan selain film-film yang kita pengen, kita juga membuka open diskusi untuk teman-teman yang di Semarang khususnya dan sekitarnya, Kendal, Rumah, Salatiga gitu. Karena kami yakin, karena mungkin sejauh ini jarang ada wadah pemutaran film di luar bioskop atau di kampus gitu ya. Sepertinya teman-teman yang pernah bikin film di Semarang butuh wadah ini agar film-film mereka itu gak terjadi terdis. Mereka biasa menemukan penonton di luar, misalnya dari kampus A, mereka biasanya bikin diputar di kampus sendiri, yang kemudian teman-teman sendiri, kalau di putar di Pekan Film, ada dari kampus A, B, C, jadi lebih banyak penonton dibandingkan dapat. Dan dari pengalaman kita di Pekan Film 2016, memang mereka jadi paham, oh ternyata setelah diputar di Pekan Film, aku dapat masukan ini. Jadi mereka jadi bikin film lagi, gitu sih. Itu sih harapannya. Tapi selain film pendek juga ada film, sejumlah film panjang yang kita buat. Jadi fleksibel aja sih, di awal kita pengen nonton apa ya kita bikin dalam pembukaan. Jadi emang berada untuk menghitungkan dari supaya bentuk-bentuk mulia sekali. Beda ada dengan Semarang, Semarang apa bedanya? Baru banget bikin program film gitu ya. Tahun ini kita lebih terstruktur aja sih. Yang pertama, film-film panjang pilihan kita adalah film Omnibus. Kenapa Omnibus? Pertama karena kita mengangkat tema kolaborasi sinema dari dua kata itu. Karena kita tahun lalu kita menangkat menonton film menonton manusia, karena kita yakin film itu dibikin untuk capture kita nih, capture perilaku kita. Nah tahun ini kolaborasi nama, kita ingin mengulik lebih ke dalam bahwa sebuah film itu tidak mungkin dikerjakan oleh sendirian. Jadi film itu sangat sangat sosial, sebenarnya kerja-kerja yang bukan sosial dalam arti gak bayaran ya, tapi sosial dalam arti melibatkan banyak orang. Contohnya dari penulis skenario, sutradara, produser, tukang make up, tukang yang bikin catering. Kalau makanannya nggak enak, artinya kan juga nggak mood untuk syuting gitu. Sampai yang bikin sound, yang bahkan yang pegangin mic-nya, pegangin reflektornya, itu juga butuhan banyak sekali orang dan juga banyak sekali keahlian. Nah, di luar produksi juga setelah film jadi itu banyak pihak-pihak seperti distributor, kemudian eksibitor, kemudian ada yang kritik terus dan lain sebagainya. Nah, kita mengalami progres ini. Dan berangkat dari situ kita lihat film-film yang sangat menunjukkan kolaborasi itu apa sih? Hanya kita nemu Omnibus, karena biasanya Omnibus terdiri dari 4-5 film durasi pendek gitu ya, dijadikan satu film panjang yang terdiri dari banyak sutradara gitu. Kadang ada 4 film saudara yang keluar dan itu menunjukkan benar kolaborasi. Bahkan ketika tahun 90-an kalau kita Matsuri dalam Indonesia Matsuri yang memunculkan kembali film nasional dengan Omnibus besar,
aslinya dari Kuldesak itu dibuat oleh teman-teman anak muda waktu itu dengan semangat kolaborasi juga. Jadi ada Mas Riri, ada Renan, ada Mirles, ada Rizal Mahkobani yang tadi dia bergabung di dunia video berkolaborasi, yuk kita bikin film. Jaraknya kurang lebih seperti itu sih. Tanya yang mereka. Tapi itu menunjukkan bahwa untuk menumbuhkan film nasional tersebut di awal selama di Suri tentunya kolaborasi dan lewatnya orang juga. Karena kita pengen banget nih, di Sirasi lain, di Semarang sendiri, film yang berdurasi panjang, sejauh ini yang aku tahu ya, dua film itu tentunya omnibus semua. Apa aja? Yang pertama tahun berapa sih? Tahun sekitar tahun 2015 itu ada Pak Semarang. Sebentar itu ada, tapi itu di satu film itu terdiri dari 5 cerita. Dan itu omnibusnya itu membuat ketika kita bikin banyak cerita dalam satu film, Semarang bisa lebih panjang. Itu juga jadi semangat kita. Lalu kita bikin Siara Kenangan, proyek omnibus yang diinisiasi Sinerum dan melibatkan sejumlah teman-teman production house di Semarang. Dan ini juga menarik karena dari situ kita berangkat dari proyek omnibus itu, kita merasakan film itu benar-benar kolaborasi. Jadi kita tidak hanya Sinerum yang handle untuk pembuatan, tapi melibatkan 5 production house, kemudian ada juga teman musisi Mas Gatot yang membuat original soundtracknya ke sebuah film. Dan ketika di putar di Lawang Sewu, juga teman-teman visual art mendeskripsikan filmnya dalam bentuk visual art, yaitu seni rupa. Itu menunjukkan bahwa kolaborasi di Semarang itu bisa tumbuh ketika kita mungkin bisa bikin film gitu. Dan itu diangkat dalam Pekan Film Semarang. Iya, betul sekali. Yang membedakan dari yang 2016, kita menekankan sekali bahwa film yang akan kita buat film omnibus itu yang pertama. Nah, film pendek kita bisa fokus nih di Semarang dan sekitarnya. Kalau dulu kan kita dari yang bagus-bagus pengen kita tonton gitu ya, udah menang festival ini. Tapi tahun ini kita mencoba melihat potensi Semarang, Kendal, Demak dan sekitarnya. Semarang. Iya. Itu Semarang. Akhirnya ada yang ngangkat Semarang. Iya, setelah sekian tahun kayaknya kedengeran ya. Dan kamu masuk di sini dan sampai ketika video ini dibuat udah cukup banyak animonya nih. Ada 20-an lebih. Dan sepertinya kita pengen buka kesempatan mungkin untuk open submisi film akan kita perpanjang sampai sekitar minggu depan tanggal 7-9 kan. Meskipun udah banyak nih, kita pengen melihat potensi Semarang sejauh mana sih. Di sisi lain itu yang film submisi. Di sisi lain yang sudah kita running juga dari tahun 2016 adalah lebih kayak film challenge. Jadi itu tantangan bagi teman-teman yang mungkin ingin bikin film, belum punya film, atau kemarin belum puas, kan? Kita tantang mereka untuk bikin film hanya dalam waktu 48 jam. Kita akan kick off pada hari Jumat. Di hari Jumat itu teman-teman yang sudah terdaftar akan melakukan undian, genrenya apa. Jadi mereka nggak tahu nih, kegiatan tuh mereka nggak tahu harus bikin film genre apa, bisa drama, komedi, horror, thriller, dan sebagainya. Menantang banget ini. Iya, mengundi, kemudian ada properti wajib. Kalau tahun lalu Semangka, misalnya dapat horror, ada Semangkanya. Dan gimana ini bisa ambil horror? Ya, itu 2 tahun lalu. Dan unik-unik ya, Mas. Jadi mereka Jumat baru diberitahu genrenya apa, properti wajibnya apa. Kemudian hari Minggu sebelum jam 12 malam mereka udah harus ngumpulin ke kita. Filmnya dalam bentuk jadi, bukan dalam bentuk ini yang masih ada premier atau apa gitu. Sudah jadi, udah di render. Dan dari lalu sekitar 10 kelompok berhasil menyelesaikan. Berarti ini kan nggak mustahil gitu. Bisa dibikin. Mission Impossible. Nah, yeah. Terus ada lagi yang beda? Yang beda, kita akan bawa rasan-rasan sinema juga dalam 4 film.
jadi kita merasa rasa-rasa itu kita membahas hal yang di luar filmmaker nih, di luar produksi, tapi selalu animo teman-teman di Semarang juga luar biasa, selalu penuh gitu tempat-tempatnya. Jadi kita pengen juga nih dalam bentuk semacam sharing section dengan teman-teman dulu. Ya nanti kita akan infokan lebih lanjut tema-tema apa yang akan kita bahas. Oh iya, ada lagi. Jadi tahun ini kita tidak sekedar pemutaran film. Tahun 2016 kita melakukan selain pemutaran, diskusi, ada pameran dan sejarah dari teman-teman Lopen. Pameran sejarah? Sejarah perfilman. Jadi ternyata kemarin beberapa yang teman-teman Lopen itu komunitas sejarah di Semarang ya, temukan itu seperti bioskop pertama di Semarang. Semarang itu terkenal banget dengan lokasi-lokasi syuting perfilman. Iya kan, Gi dulu di sini, Sugia di sini, kemudian Aira Cintamu di sini, ya kan. Tapi ada hubungannya dengan yang jadul-jadul juga di sini, karena mungkin eksotis gitu ya bagi teman-teman filmmaker. Nah, di tahun ini tidak lagi pameran sejarah, tapi kita akan ada pameran seni, art exhibition. Kita akan melibatkan namanya kolaborasi rumah ya, kita akan melibatkan teman-teman visual art yang mendengarkan menerjemahkan apa sih pekan film, apa sih kolaborasi rumah untuk teman-teman dari seniman banyak ya. Iya kok asik ya. Kalau pengen datang kapan dan dimananya? Oh ya, ini cuma teman-teman cukup screening nih yang kita bocorin. Sepanjang ini kita baru announce bahwa Pekan Film Semarang 2018 akan diadain di bulan September. Nah, ini bagi teman-teman yang nonton kulik-kulik, kita share infonya bahwa Pekan Film Semarang akan diadakan tanggal 21 sampai 24 September. 24 salah. 21 sampai 23 September. 21 sampai 23 September. Oke, di tempatnya di Teko Depo. Teko Depo ada di mana? Di kawasan Kota Lama Semarang. Ingat-ingat tanggal 21 sampai 23 di Teko Depo. Jadi kebetulan kita berkolaborasi dengan Festival Kota Lama yang diadakan tanggal 20 sampai 23. Jadi kita menjadi bagian. Semakin kolaborasi. Kolaborasinya ya. Semakin terasa. Kalau pengen berpartisipasi kalau mau datang ngumpulin film, kalau ngumpulin film silahkan daftar, infonya ada di sosial media kita sih @sinerum_ di Instagram, Twitter juga @sinerum_ atau di fanpage kita di Sinerum Semarang. Kalau mau nonton nanti kita infokan. Yang jelas siapin tanggalnya tanggal 21 sampai 23 September di Tidur. Jangan ada adegan agenda lain ya. Luangkan waktu, jadwal aku masih sekarang. Karena kita nyiapin ada puluhan film nih yang akan diputar selama 3 hari. Kita udah membahasnya tentang undang-undang film Semarang. Terima kasih banyak Mas Adrian. Sama-sama, makasih Mas Adrian. Sampai jumpa di episode klik-klik yang lainnya. Dah.